Kembali lagi bersama saya di Ini Jabar Channel. Hari ini kita akan sidak PT Triguna terkait dengan pembuangan limbah cair yang mengalir ke Sungai Citarum bersama Satgas Citarum Harum Sektor 18. Mari ikut kita. Kemarin itu ada laporan dari masyarakat bahwa pembuangan limbah sisa produksi dari limbah cair katanya berwarna, Pak. Nah, yang sebelah mana, Pak, yang berwarna itu, Pak? Kalau kita tuh selama ini tidak ada buangan yang berwarna. Oh, tidak ada yang berwarna. Kita kalau di sini tuh udah uji juga, udah diuji. Kalau yang berwarna dari sana tuh dari inlet tetap kita tarik lagi buat produksi. Jadi buat campuran kertas limbah, jadi buat kayak kita kan nggak semua pakai air bersih nih. Iya. Jadi air sisanya juga kita sirkulasi lagi untuk menggunakan buat. Dan kami ucapkan terima kasih ya kinerja mereka. Kami anggap sangat bagus untuk menjaga lingkungan khususnya Citarum. Kami siap senantiasa bekerja sama dengan pemerintahan dan juga dengan sektor 18 Satgas Citarum untuk menjaga kebersihan Citarum. Oh ya sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share dan subscribe Ini Jabar Channel ya, biar kita makin semangat memberikan informasi dan berita terup to date. Ada laporan dari masyarakat bahwa pembuangan limbah sisa produksi dari limbah cair katanya berwarna, Pak. Nah, yang sebelah mana, Pak, yang berwarna itu, Pak? Kalau kita tuh selama ini tidak ada buangan yang berwarna. Oh, tidak ada yang berwarna. Kita kalau di sini tuh udah uji juga, udah diuji. Kalau yang berwarna dari sana tuh dari inlet tetap kita tarik lagi buat produksi. Jadi buat campuran kertas limbah, jadi buat kayak kita kan nggak semua pakai air bersih nih. Iya. Jadi air sisanya juga kita sirkulasi lagi untuk menggunakan buat air limbah, buat produksi kertas limbah gitu. Nah, terus terkait dengan laporan warga itu, kira-kira katanya kan dari PT Triguna, kira-kira itu dari mana tuh sumbernya? Ya, kalau untuk laporan saya juga kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Karena itu juga kan waktu ada semua juga kan udah jelas juga di mana gitu titiknya, untuk titiknya di mana gitu. Kan kita titik kita kan di sini untuk kita buang dan waktu ini titik kita outlet gitu tuh adanya di jadi air sisanya juga kita sirkulasi lagi untuk menggunakan buat air gembos, buat produksi kertas gembos. Nah, terus terkait dengan laporan warga itu, kira-kira katanya kan dari PT Triguna, kira-kira itu dari mana tuh sumbernya? Ya, kalau untuk laporan saya juga kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Karena itu juga kan waktu ada semua juga kan udah jelas juga di mana gitu titiknya, untuk titiknya di mana gitu. Kan kita titik kita kan di sini untuk kita buang dan waktu ini titik kita outlet gitu tuh adanya di sini. Bapak tadi bisa saksikan ya, dan sektor 18 itu dan juga selalu sidak ke kami bahwa kami tidak membuang air limbah ke Sungai Citarum. Kita ada IPAL, kita ada sirkulasi, kita juga selalu laporan debit kepada KLH. Untuk kedepannya akan seperti apa, Pak, pembuangan limbah ini untuk mengantisipasi? Ya, kita masih pertahankan keadaan yang seperti ini ya, kita masih berjalan sesuai dengan izin-izin yang kita miliki, dan juga kita masih menjaga lingkungan dengan baik. Kita selalu terbuka apabila ada sidak dari Satgas Citarum bahwa kita memang tidak mencemari lingkungan.